Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu hadirin sekalian, di pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Tasikmalaya saat ini sedang direncanakan pembangunan beberapa sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan belajar mengajar santri. Di antaranya insya Allah kami akan membangun satu komplek pembangunan yang diberi nama Siti Walidah Multifunction Hall, yaitu tepatnya di area belakang ini, yang di sana akan dibuat masjid untuk perempuan, untuk para santri dengan kapasitas sekitar 300-400 orang. Kemudian ada perpustakaan modern, kemudian ada auditorium, dan ada spot center. Insya Allah bangunan itu akan menjadi kontribusi kita semua untuk peningkatan kualitas belajar mengajar para santri di pesantren Muhammadiyah Al-Furqon. Maka oleh karenanya kami menghimbau, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berkontribusi menyalurkan zakat maupun juga infak dan wakaf ya untuk pembangunan Siti Walidah Multifunction Hall ini, dan semoga akan segera menjadi bagian di dalam pengembangan pendidikan pesantren Muhammadiyah Al-Furqon ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qorib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.